unboxing nih Cis. Ini gitarnya baru. Baru jadi ya, baru datang Cis. Sector Sinister Custom Yosus Taniak. Waduh, maku ini Cis. Yos Grandos Cis. Wow, keren. Ini yang warna gold Cis. Makwe Cis. Yos Grandos Snake True. Sama kayak punya gua yang sebelum-sebelumnya. Ya enggak? Sama aja sih kayaknya Cis. Di sini ada tulisan Made in Korea. Ada tangannya si Mister tuh, okay. Tangan si Mister padahal mah sablonan ya Cis ya. Nah, ini buat tempat sustain niatnya tuh. Ini ada baterainya, sama persis beratnya juga sama kayak punya gua. Yang punya gua bukan yang sustain ya, yang custom kan gua punya dua di rumah. Yang original ada nomor seri dan original tanpa nomor seri. Beratnya sama semuanya enteng. Tuh, ininya begini, dia pakai pickup yang baru tuh. Ya enggak. Habis itu trombonnya Fletros. Dan ini Fletrosnya beda Cis. Fletrosnya itu sini deh, deketin lagi dah. Suara aja ntar. Nah, sini deketin. Nah, ya terus. Oh, sudah aja. Nah, oke. Okay, nah, agak nah stop. Nah, segini ya? Iya, dia tuh nih ada ininya nih tuh. Udah gua naikin gua. Ya udah bodo amat dah lu. Tadinya mau gua edit nih, Clary. Tapi karena lu yang megang ya udah. Ini mulut gua kenapa kelihatan? Gini. Jangan, muka gua juga harus kelihatan, Clary. Nah. Mundurin dikit napa? Nah, sih. Jadi karena deket. Lu mau kelihatan muka lu sini? Enggak. Oh, enggak, ya udah. Nih, yang lebih bagus dari hit. Yang lebih bagus banyak. Aduh, tapi gimana sih lu? Ini. Dia handle-nya itu bagus, Cis. Bukan diputer, Cis. Dia nah dicolok. Jadi dicolok. Dicopot dulu dah. Tipis lesepkan gitu. Ini mah. Nah, besek dia. Besek. Keren banget ini. Fletros komputeran ya. Iya, Fletros 1000 kan. Lagi ya. Terus suaranya keren. Iya. Terus ada fotokopian, Cis. Fotokopian Sinister Custom S Owners Manual. Mana kopinya? Terus tanya. Mana kopinya? Kopi mana tadi? Ini mau ada fotokopi. Muka gua enggak dikeliatin. Nah, muka lu kelihatan ini enggak kelihatan. Fotokopian. Mana kopinya? Bukan saya lebih dekat. Kopinya mana? Tuh, minum tuh kopi. Nah, ini made in Korea, Cis. Jos. Ini pentol-pentol sustaniaknya. Itu gimana? Gini aja deh. Ah, ya udah gitu aja. Nah, pentol-pentol sustaniaknya. On off-nya. Ininya gold, makui lah. Pickup-nya sustaniak tuh asli. Kelihatannya Sustaniak. Wih, gol semua ini. Berapa kopi nih Mas El? Mantep dong. Iya dong. Kapan punya ya? Gua juga punya dua sih, pengennya sih nambah lagi. Gua jadi itu pengennya bahaya. Tribut Sinister Kates. Tanda tangannya dikasih tuh. Tanda tangannya tuh. Gede. Mantep kan? Jos. Ntar kita setting sedikit. Terus jadi suaranya gimana ya? Ya abis itu kita review suaranya gitu ya. Nah. Udah gitu? Iya, dapet coba gitu doang. Ada kunci A, kunci L. Dah. Gua ngasih tahu punya gua, ini punya gua nih tuh. Yang enggak punya gua kayak gini, Cis. Fletros juga sama 1000, ya enggak. Dia masih ya pakai drat tuh. Nih, tuh. Masih pakai drat. Tuh. Ya kan? Kalau yang tadi itu yang gold itu belum pakai drat. Belum pakai. Udah dia udah bagus, enggak pakai drat. Pakainya kunci L dong di lock gitu. Udah gua ganti. Nah, ini kenapa gua kasih grip tape yang buat papan skateboard supaya pas lagi di apa sound monitor begini ini begini jadi nggak licin nggak sama aja sih Cis. Nah tuh ya nggak. Nah cuman gua nggak ada nomor serinya. Yang ada nomor serinya ada di rumah tuh,
pickupnya. Ini semua pickup udah gue ganti, Cis. Pickup bukan punya aslinya dia lagi yang bawaan. Gue beli ini 1.400. Yang ini gue beli 1.000.000 pas. Yang warna kayak gini. Saya kan masih pakai box ya. Belinya di toko-toko yang bagus ada di Jakarta banyak. Yang terlengkap ya tuh. Sama aja tuh, Cis. Ini enggak. Tuh. Wow, mantap. No custom custom club. Intinya sektor sinister custom original ya enggak. Terserah lo mau ngomong apa. Ya custom ini ya. Ya ya. Ya, handmade dah. Nah, sekarang gua mau review gitarnya yang ini. Entengnya sama, Cis. Ini dijual, Cis ya. Cuma yang ini doang yang dijual. Kondisi light new. Wow. Gus Gantos. Setting makwil, intinya makwil aja sih. Tuh, pentol ininya ya buat nilai itu gede-gede. Kalau punya gue yang tadi nih ya masih kecil-kecil. Tuh, ya kan? Jauhnya beda banget sama yang pentolnya gede. Yuk. Ngeliat enggak? Iya, punya lu kan palsu. Iya, ha. Punya gua palsu.
basket lihat jago. Ah, paham, enggak jago. Mantap ya. Langsung sikat Icis. Apalagi punya gitar ori made in Korea dari WI. Enteng. Lo manggung 20 lagu, 30 lagu itu enggak bakal encok. Ha ha ha.